في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom para sahabat Bambang Nursiana Channel. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Pertama-tama kepada Bapak Wali Kota, kami ucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan dengan keluarga saya, mungkin bersama dokter yang sudah hadir, mengucap syukur kepada Tuhan. Tentunya kita semua tokoh-tokoh akan mendoakan Bapak Wali Kota, Bapak besar dan Ibu yang berbahagia pada hari kemarin dan hari ini. Dan saya tertarik sekali dengan Pak Dokter Bambang Nursiana yang sudah memaparkan beberapa hal tadi tentang kenapa orang Cina makan babi, kenapa orang Muslim tidak makan babi. Nah, kenapa orang Yahudi bergereja pada hari Sabat dan orang Kristen kebanyakan pada hari Minggu atau hari pertama minggu. Yang saya mau tanyakan, apakah tulisan dari Musa yang kita tahu bersama, kita di sini sebagai hamba Tuhan, tahu persis tentang lima kitab Musa ya. Jadi orang yang mengambil ulama. Tadi Bapak Dr. Bapak Musa sudah berikan belasan tentang imamat pasal setelah ada petunjuk Tuhan, ada yang terang, ada yang gelap. Apakah pertanyaan kami, tulisan Nabi Musa itu dalam waktu itu masih relevan atau sudah usah? Mohon jawaban dari Bapak Dr. Bambang Nursiana. Saya sebagai seorang penulis literatur sejak tahun 2017 saya diizinkan oleh Gereja Advent. Tapi sekarang saya masih tetap misioner volunteer. Saya sebagai anggota FKB di Kota Tomohon. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada yang belum saya jawab ya, dari Pak Daniel tentang klaim bahwa Allah itu miliknya Islam. Apakah kira-kira penggunaan kata itu di Indonesia itu bisa diteruskan atau tidak atau bagaimana? Saya kira itu proses inkulturasi, itu proses kontekstualisasi. Tetapi sesungguhnya begini ya, kata Allah itu kognit dengan bahasa Ibrani Elohim. Jadi sebetulnya orang lupa loh, kata Allah itu bukan nama diri sebetulnya, bukan the proper name, tetapi the generic name. Kenapa generic name? Itu contoh ini ya. Ketika al itu the sebetulnya, definite article. Ilah itu sembahan. Jadi sembahan yang satu-satunya artinya. Makanya kata al itu ketika dalam bahasa Arab ini, ketika itu dikaitkan dengan kata sifat misalnya, atau masdar ya, ditambahi ke-an, misalnya kealahan, itu menjadi keilahian. Alnya hilang, lahutiyah. Kalau Anda membaca Al-Quran atau Alkitab bahasa Arab ya, misalnya Alhamdulillah. Kalau dalam Alkitab Al-Masdulillahi fil'ali wa'ala artisalam wa bin nasil masyarat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya misalnya. Itu al-masdu, itu alif, lam, mim, jim, dal. Al-masdu. Li itu artinya kepada. Lah. Alnya hilang. Kalau itu nama kan gak bisa dipotong-potong.
Nah, kenapa bisa dipotong? Karena memang al itu bentukan gitu. Nah, tapi orang mengatakan menurut tafsir ini, tafsir itu kan munculnya setelah bahasanya jadi baku. Nah, kita mesti lihat itu, melihat arkeologi, enggak cukup banyak melihat perkembangan bahasa Arab zaman sekarang. Ya, seperti itu. Kemudian pemakaiannya kapan? Orang Indonesia pertama kali waktu zaman Hindu-Buddha itu, orang enggak ada ngerti itu Allah itu apa. Penggunaan pertama orang Islam di Nusantara yang menggunakan kata Allah itu datang sangat terlambat. Diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Prasasti itu dari tahun 1380. Orang Islam enggak ada keberatan kata Allah diterjemahkan Dewata, karena Dewata itu hanya ista dewa, sembahan tertinggi. Maka di Alkitab bahasa Batak pun diterjemahkan Dibata dari kata Sanskerta. Kedua, prasasti Minyeh 7. Itu juga dari abad yang sama. Kata Allah itu muncul tapi bersamaan dengan kata Tuhan dan kata Dewata. Masih jadi satu di situ. Lalu 1590. Tapi itu bahasanya masih belum Latin. Masih pakai huruf Arab. Seorang ulama Aceh namanya Asingkili dari kota Singkil. Dia menulis tafsir Quran dalam bahasa Melayu yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Di mana kata demi nama Allah Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, lalu ungkapan Ar-Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai segala makhluk. Jadi muncul kata Tuhan dan kata Allah jadi satu di situ. 1733 Alkitab bahasa Melayu tinggi. Melayu tapi sudah memakai Melayu yang kelasnya tinggi oleh yang namanya Lydekker. Itulah diterjemahkan misalnya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat, diterjemahkan dengarlah olehmu hai orang Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa adanya. Jadi kata esa, kata Tuhan, kata Allah itu bukan monopoli Islam. Kita ini saling meminjam lah bahasanya, datang dari India. Pakailah di situ bahasa manusia. Oh, manusia itu bahasa apa? Itu bahasa Hindu itu. Manu itu artinya manusia pertama, itu makanya manusia. Jadi Adamnya itu namanya Manu, Hawanya namanya Syatarupa. Makanya disebut manusia. Al-Quran masuk ke Indonesia. Ya ayuhan nas, hai manusia, pinjam dari Hindu. Kita tidak ada yang bahasa itu tidak saling meminjam. Bakso, bakmoi pinjam dari Cina. Jadi kalau ada bakso muslim 100% halal, enggak ada yang halal. Semua bak itu artinya babi kok. Itu coba kalau yang punya bahasa itu protes. Loh, kamu masaknya sapi kok disebut bak? Kan karena proses terjadinya kita semua sudah sakit ingatan. Kan begitu saudara-saudara. Jadi istilah itu enggak ada yang bisa kita masalahkan ya. Karena memang itu proses perkembangan sejarah yang dinamis. Makanya kalau orang mengatakan Pancasila itu asalnya dari Islam, ya tunggu dulu. Mana yang kau sebut Pancasila dari Islam? Ayo kita ambil satu-satu. Ketuhanan Yang Maha Esa, tak sepotong pun bahasa Arab. Ke dan an bahasa Melayu, Tuhan Melayu. Prasasti Minya 7, ya kan? Yang Maha, Yang Melayu. Maha Sanskerta. Mahabharat, Mahabharat, ya kan? Esa, bukan Ehad, bukan Wahid. Tapi Esa itu bahasa Dayak. Asa dua telu, bahasa Dayak. Jadi mana yang Islam sekarang? Kemanusiaan. Manusia itu bahasa Hindu. Ya, Adam dan Hawanya orang Hindu. Yang adil dan beradab. Adil Arab, beradab Arab. Baru muncul dua kata Arab. Persatuan Melayu. Indonesia Yunani itu bahasa perjanjian baru itu. Orang Kristen protes, nama Indonesia aja diambil dari Injil loh. Bahasa Yunani, makanya jangan sok saling mengklaim, itu bahasa kita bersama. Indonesia itu enggak ada tanpa adanya sumbangan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu.
Makanya pesan tadi kan saya begitu. Jangan ngukur orang lain dari ukuran kita. Karena setiap orang itu punya definisi tentang benernya masing-masing, cantiknya masing-masing. Itu tadi kan babi putar yang saya ceritakan itu. Kalau di Bali rasanya masih kencur. Kalau di sini benar-benar rasa khas Minahasa. Jadi bisa dijadikan kuliner Nusantara. Nusantara yang non-muslim, kan gitu kan. Nanti kalau ada misalnya itu kambing guling Nusantara. Nusantara yang muslim, kan gitu kan. Semua halal dan semua haram menurut perspektif masing-masing. Indahlah kita berIndonesia ini. Terakhir, untuk Pak Pendeta Rudi, terima kasih. Apakah imamat pasal 11 itu relevan atau usang? Tetap relevan. Mana yang usang? Sampai hari ini orang Yahudi menganggap itu relevan. Tapi jenis hukumnya bukan mispatim. Ini bukan saya yang bilang. Maka saya tadi bilang, kalau tanya imamat pasal 11 jangan tanya gemim, jangan tanya Katolik, tanya Yahudi langsung, kan gitu kan dia bilang. Ini yang punya kitab kan pertama orang Yahudi. Gak percaya sama saya. Ayo kita tes sejarahnya. Buka naskah Qumran, judulnya Sefer Hayuvelim. Sefer Hayuvelim itu ditulis, itu tafsiran orang Yahudi terhadap kitab Kejadian, pasal salah satunya pasal 9 tentang hukum Nuh itu, yang dikenal dengan apa namanya hukum Nuh. Jadi ketika manusia semesta ini lambangnya, makanya apa itu pelangi itu, termasuk itu dari satu langit ke langit yang lain, itu manusia universal. Itu yang disebut Sifa Misfot Bini Noah. Dari abad ketiga sebelum Masehi, Sefer Hayuvelim itu kemudian diadopsi oleh Perjanjian Baru sebagai sikap dalam menghadapi perpecahan gereja antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sejarahnya panjang Bapak Ibu, tapi saya singkat gini. Yesus itu kan punya murid dari dua kelompok kan. Kelompok Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Siapa yang kelompok Yahudi? 12 rasul. Ya. Tapi 70 murid sudah ada yang bukan Yahudi. Lah ini sudah dipersiapkan sama Tuhan. Makanya di gereja kuno, Paulus disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Nasrani itu merujuk kepada orang Kristen yang latar belakang Yahudi. Umur 8 tahun dia disunat, namanya Brit Milah. Umur 12 tahun dia dibawa ke Bait Suci, namanya Bar Mitzvah. Umur 30 tahun baru boleh tampil di depan umum. Itu ada catatannya, namanya Pirkei Avot. Apa istilahnya, etika bapak-bapak bangsa, bagian dari Talmud. Ini kan bicara perspektif Yahudi dulu kan. Terus kemudian masing-masing ini menggunakan apa namanya warisannya. Menjadi masalah ketika ada orang Kristen bukan Yahudi yang masuk dalam jemaat. Kelompok orang Kristen bukan Yahudi itu yang dikenal dengan gereja Antiochia, pusatnya di Syria. Maka yang non-Yahudi disebut Kristianos, Kristen. Yang Yahudi disebut Noslim, pengikut Yesus, orang Nazaret. Keduanya terlibat persekutuan meja yang saling menghormati. Jadi kira-kira kalau orang Noslim dari Yerusalem tidak makan babi, sementara Antiochia biasa makan babi, hormatilah yang tidak makan babi. Itu berjalan. Tidak percaya sama saya, buka ensiklopedia Jewish. Bagaimana pandangan Yahudi tentang masalah Kisah Rasul pasal 15. Saya selalu bicara by data, bukan ayat per ayat yang saya tafsirkan. Dalam ensiklopedia Yahudi terbitan tahun 1917 dijelaskan dua kelompok ini yang akhirnya satu dipimpin Yakobus, rasul bagi orang-orang yang bersunat. Makanya ya tetap hari Sabat tetap ke sinagog. Waktu itu pun gereja belum ada, yang ada sinagog. Buktinya apa? Temuan arkeologi di Senakel. Gereja belum disebut gereja. Antara sebelum perang Yahudi tahun 70 sampai tahun 135, rumah ibadah Kristen namanya sinagogi. Yakobus pasal 2, ketika orang masuk ke tempat kumpulan, kumpulan itu sinagoge imon. Jadi kekristenan belum lepas dari Yudaisme. Kapan lepasnya dari Yudaisme? Nah ini faktor apa yang mempengaruhi? Pertama perang Yahudi tadi saya cerita.
Perang Yahudi itu orang Kristen tidak mau mengakui Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Karena perang Yahudi kedua setelah runtuhnya Bait Suci tahun 132 sampai 135, Anda bisa membaca di tulisan sejarawan Epiphanius dari Salamis. Ini semua saya sampaikan, bukan tafsiran pendeta abad 19 abad 20. Terlalu jauh itu 19 abad. Jauh darimu, terlalu jauh. Makanya kalau baca sejarah harus kembali kepada teks yang sejaman. Itu yang saya maksud. Ini ngomong sejarah, saya enggak ngomong agama saya. Agama kan kita punya masing-masing pendekatan toh. Kita pendekatan historis saja. Oke. Lalu ada orang Yahudi itu kan waktu itu ada tiga kelompok. Pertama orang Saduki yang menguasai ekonomi. The ruling class itu dikuasai Saduki. Imam besar Saduki. Kepala Sanhedrin apa namanya? Mahkamah agama, ketuanya Saduki, yang lain-lain Farisi. Jadi yang hukum Yesus itu ditandatangani imam besar Yahudi dari sekte Saduki. Yang kedua Farisi. Yang ketiga Eseni. Eseni itu kelompok biarawan Yahudi yang tidak menikah itu, yang meninggalkan naskah-naskah laut mati yang usia Alkitab 2000 tahun. Karena aset ekonomi semua sudah diambil sama Saduki, dia kehabisan. Makanya dia melakukan proselitisme nominal supaya persembahannya masuk ke orang Farisi. Itulah yang dikutuk oleh Kristus. Celakalah hai engkau orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, engkau yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk menobatkan satu orang dalam agamamu, tapi setelah itu kau buat dia orang neraka lebih jahat dari kamu sendiri. Herodes Agung hasil dari apa proselitisme orang Farisi ini. Maka orang Farisi di abad pertama itu misioner sekali. Karena dia terbiasa meyahudikan orang karena motivasi ekonomi atau politik tadi, maka sudahlah yang Yahudi non-Yahudi itu semua suruh jadi Yahudi. Ketika orang Farisi ini jadi Kristen di Kisah Para Rasul, mentalitas lama dia ambil. Kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi, tidak menuruti hukum Taurat dan kitab Musa, maka tidak bisa diselamatkan. Kan itu kan? Itu sebetulnya cara lama dia ketika zamannya dinasti abad ketiga sebelum Masehi. Nah, ketika itu gereja bertindak. Sejak kapan hukum Taurat berlaku bagi bukan Yahudi? Tanya sama si Yahudi sendiri. Yang namanya pemisvot Musa itu berlaku bagi orang Yahudi. Karena hukumnya itu tadi, yang mispatim, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu semua. Itu universal. Tapi ketika jangan makan apa namanya daging di pangkal paha, itu Yahudi. Kan nenek moyangnya orang Minahasa, senduk enggak ada ceritanya dipukul kakinya sama malaikat, enggak ada yang dipukul kakinya itu Yakub. Makanya nenek moyangnya mereka lah yang punya. Nenek moyang saya orang Jawa sana. Siapa? Imam Sudirjo misalnya. Ya sudah, pengalamannya apa? Waktu masih dia ngajar, malam-malam ketemu tuyul. Jadi ketika kamu malam-malam harus bawa obor, ingatlah perjuangan kakekmu dulu. Ngajar begitu gigihnya sampai tuyul-tuyul pun harus dihadapi gitu. Jadi ini belajar sejarah. Itu yang disebut apa namanya edot, memorial. Dalam Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan peringatan-peringatan. Nah yang ketiga, hukim. Hukim itu artinya apa? Hukum khusus tanpa alasan. Makanya yang saya kutip semua Yahudi tadi. Pilo Yahudi. Ya, saya kutip ini misalnya, hukum Nuh yang jumlahnya 7 itu. Negara Israel sekarang itu yang dipakai. Makanya di negara Israel, ini Israel itu benar-benar demokratis ya, bukan kampanye untuk Israel, enggak. Orang Israel itu kalau ngomong fanatik makanan, lebih fanatik mana ketimbang Islam sekarang? Islam kan cuma babi yang enggak boleh. Orang Israel unta, kelinci, cumi-cumi, udang, terus apa lagi itu, lele, terus apa lagi itu, ikan patin, yang enggak bersisa enggak boleh dimakan. Ini hukim. Tetapi apakah orang Yahudi benci orang Cina yang makan lele atau menerbitkan sertifikat tidak boleh buka restoran di Israel? Tidak. Karena apa? Kamu goyim.
Goyim itu non Yahudi, aturannya hukum Nuh. Kami Yehudim, aturannya hukum Musa. Nah, orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mengikuti hukum Musa. Orang Kristen yang latar belakang bukan Yahudi mengikuti hukum Nuh. Makanya keputusan para rasul apa? Hendaklah mereka meninggalkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini konteksnya apa? Abudah Zarah, larangan menyembah berhala. Dan yang kedua, Kililat Hashem, tidak boleh apa namanya menyangkal Tuhan. Ya, ketiga itu adalah Gilui Arayot, bahasa Ibrani, yang artinya apa? Imoralitas seksual. Gara-gara ini air bah didatangkan dulu, gara anak-anak manusia pada bejat moralnya, kan itu kan? Yang ketiga, tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kan itu kan? Yang keempat, sefikut damim, tidak boleh penumpahan darah. Inilah yang hukum Nuh, dan ini pula yang ditetapkan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Kalau Alkitab tidak cukup, saya kasih catatan berikutnya. Muridnya yang nulis Alkitab namanya Ignatius dari Antioquia. Dia dalam bukunya yang berjudul Surat kepada Orang Magnesia, dia mengatakan, atas kuasa siapa orang yang bukan Yahudi harus mengikuti hukum Yahudi? Sejak kapan aturan itu ada? Karena dari zamannya abad ke-3 sebelum Masehi dokumennya, sampai Traktat Sanhedrin 56A, cari aja di Google, tulis Traktat Sanhedrin 56A Sefaria Hebrew English, ketemu. Babi memang gak dilarang bagi orang bukan Yahudi. Karena kita bukan Yahudi, maka kita gak dilarang. Tapi Petrus, Yohanes gak makan babi karena dia Yahudi. Coba cari lagi, cari lagi. Makanya Petrus ketika mengatakan, tidak pernah yang haram masuk ke dalam mulutku ya Tuhan, itu benar-benar dia tidak makan. Bukan sekedar dia harus menyampaikan Injil pada orang bukan Yahudi. Tuhan katakan kira-kira begini, kebebasanmu jangan membuat orang lain tersandung. Kamu memang bebas, tetapi kamu Yahudi. Jadi kamu jangan coba-coba makan apa namanya itu yang dimasukkan ke bumbung. Tinurangsak. Itu biar saja orang Minahasa. Kamu Yahudi itu. Pertanyaannya sekarang, apakah gereja yang tidak makan babi, gereja yang hari Sabat salah? Tidak salah. Karena itu kalau menurut perspektif Yahudi, misalnya teman-teman Advent, itu namanya Hasede Umot Haolam. Jadi orang-orang asing yang saleh menurut ukuran Yahudi. Nah, makanya disebut Ger Tosaf, orang-orang asing yang mengikuti apa halakah Musa. Tapi kalau enggak mengikuti halakah Musa juga tidak kehilangan kebenaran. Makanya Ignatius dari Antioquia mengatakan, tidak masuk akal bagi saya kalau orang bukan Yahudi harus dipaksa mengikuti hukum Yahudi. Maka sampai hari ini, jangan nyalain gereja Katolik dulu. Di Israel, orang Katolik itu ada yang namanya Ifrim Katulim. Orang-orang Katolik Ibrani. Mereka tidak makan babi. Mereka tidak makan saksang atau tinuransak, tidak makan. Mereka punya dua Paskah. Mereka punya dua Paskah. Yang pertama Paskah Keluaran. Yang kedua Paskah Kebangkitan Yesus. Karena Paskah Keluaran itu Paskah Yahudi. Itu kan dia orang Yahudi. Lah Paskah saya 17 Agustus. Kan Paskah itu kan pembebasan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir kan. Kalau kita enggak. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu Paskah kita 17 Agustus. Paskah Yahudi itu keluaran dari tanah Mesir. Tapi di atas Paskah tanah Mesir, Paskah 17 Agustus, ada Paskah segala Paskah. Terbebasnya manusia dari perbudakan dosa-dosa. Makanya dua Paskah. Coba kalau enggak percaya, beli yang namanya Sidur HaPesah. Terbitan Yahudi langsung. Itu sekarang apa yang enggak bisa dibaca di internet sekarang? Ketika orang Yahudi mecah-mecahkan roti, bilang apa sekarang? Apakah dia bilang, inilah tubuh Kristus? Dilempari batu lah dia kalau ngomong begitu. Gitu. Dia bilang apa? Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir.
halakma annia diakalu afaktana biar amisrayim. Itu pasca keluaran. Nah sekarang murid-murid Yesus itu dulunya Yahudi kan? Tapi kenapa ketika memecah-mecahkan roti kok tidak di sinagog? Coba baca Kisah Rasul. Memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Sebab kalau mereka memecahkan roti di rumah bersama Yahudi tadi, enak aja kau. Ini kan paskah keluaran kau bilang inilah tubuh Yesus. Keluar kau kan gitu kan? Makanya orang kan punya ibadah khusus selain memecah-mecahkan roti keluaran ini, memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Karena ini persekutuan khas Kristen. Harinya pun selain hari Sabat plus hari Ehad, ketika kami memecah-mecahkan roti karena kebangkitan Yesus. Ini tidak ada kaitannya dengan Dewa Matahari. Karena Dewa Matahari baru dipuja di Roma tahun 274. Tahun 126 di Roma sudah dinyanyikan Gloria in excelsis Deo. Sampai sekarang dipakai pujian itu di gemim. Dari tahun 126 loh itu. Makanya orang Kristen itu harus berpikir historis. Jangan ahistoris. Gitu? Nah, saya katakan, apa yang lain salah? Tidak salah. Tapi lihat konteksnya masing-masing. Ya, saya ketika bertama dengan teman-teman Katolik Ifrim, ya saya tidak mengikuti goyim saya, tidak mengikuti gereja Ortodok yang memang asalnya dari non Yahudi. Saya mengikuti mereka dengan respek, hormat. Doanya diawali dari Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Elohe Avraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub. Yahudi betul itu. Tapi mereka selain hari Sabat juga punya hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari ibadah sabda, hari ibadah firman, hari Minggu hari memecah-mecahkan roti gitu loh. Indah keberagaman itu. Maka kekristenan itu jangan saling meniadakan. Mari kita saling melengkapi. Bahkan yang belum-belum lengkap itu pun juga kita harus rangkul semua. Ciptakanlah harmoni. Karena betapa mahalnya kerukunan itu. Ya artinya kita tidak bolehlah kita menghebat-hebatkan atau menajam-najamkan perbedaan. Rasanya 1000 teman itu selalu kurang. Kan begitu kan? Satu musuh terlalu banyak untuk kita. Tuhan memberkati kita, saya kira itu. Mari kita berdoa. Kita akan menemani.